Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rusli Habibi, Gubernur Gorontalo, mengucapkan selamat Hari Bayangkara ke-74, tanggal 1 Juli tahun 2020. Saya mengapresiasi kinerja kepolisian khususnya Polda Gorontalo yang dapat menurunkan tingkat kriminalitas Provinsi Gorontalo serta memberikan rasa aman kepada masyarakat. Harapan saya, insya Allah, Polda Gorontalo dan seluruh jajarannya terus maju, semakin profesional dan jaya, mencintai rakyat dan dicintai oleh rakyat Provinsi Gorontalo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I'm